orang biasa dengan kuping keras, dengan musik reggae masih bisa. Oke. Okay. Orang yang biasa pop, yang mendayu-dayu, atau dangdut, atau pop, segala macam, dengan reggae masih bisa. Jadi reggae itu buat balancing sebenarnya. Dan itu bisa masuk ke semua orang itu tadi ya? Ke semua telinga, bahkan ke anak kecil. Oke. Okay. Mas, punya gak mas momen spiritual dalam hidup yang akhirnya ya mengubah cara pandang hidup mas Tony? Momen spesial itu hampir tiap hari. Momen spiritual? Iya, hampir tiap hari. Jadi artinya gini, artinya kita ngobrol gini, mungkin kamu gak tahu saya lagi apa kan gitu. Lagi manggung, orang gak tahu saya lagi apa. Mungkin saya lagi nyanyi, tapi gak juga. Mungkin saya lagi bersyukur. Kan orang gak tahu kan. Gitu. Jadi momen spiritual buat saya, bahkan saya punya filosofis bahwa hidup ini cuma 24 jam.